Jessica Iskandar trauma ditinggal pasangan, Vincent Verhaegh langsung beri jawaban adem. Jessica Iskandar rupanya memiliki trauma tersendiri terkait pernikahan dan pasangan. Sebagaimana diketahui, Ludwig Frans Willibald, ayah kandung El Barak meninggalkan presenter cantik tersebut usai melahirkan dan meminta status pernikahan mereka dibatalkan pada 2015 lalu. Rupanya rasa takut akibat pengalaman tak menyenangkan ini begitu terpatri di benak Jessica Iskandar. Ia pun mengaku takut kejadian serupa berulang pada pernikahannya dengan Vincent Verhaegh. "Iya, itu aku takut ditinggal Kak Vin," ucap Jedar sembari menatap sang suami dengan wajah sendu. Menanggapi pengakuan sang istri, Vincent pun menjawab dengan santai namun tegas. Ia menjelaskan tak akan meninggalkan Jedar lantaran sudah terikat pernikahan. "Enggaklah, ninggalin, di mata Tuhan kita sudah menjadi satu, gak bisa dipisahkan. Tenang, jangan bikin aku pusing aja kadang-kadang," ujar lelaki yang 4 tahun lebih muda dari Jedar itu. Vincent pun seolah mencemooh tindakan Ludwig yang meninggalkan Jedar saat keduanya sudah dikaruniai buah hati bahkan hingga tega membatalkan pernikahan. Ia menyebut tindakan Ludwig tidak mencerminkan laki-laki sejati. "Ya lo dulu bukan sama laki, yang dulu-dulu beda cerita, kalau bener laki gak gitu kelakuannya, menurut aku," jelasnya. Melansir dari akun Rumpi Garis Bawah Gosip, jawaban Vincent Verhaegh ini rupanya mencuri perhatian publik dan menuai beragam komentar. Tak sedikit yang memuji ketegasan dan keteguhan lelaki yang besar di Bali tersebut. "Ini baru laki, semoga langgeng terus," puji seorang warganet. "Good job Vincent, lelaki yang bertanggung jawab, Tuhan Yesus berkati," komentar warganet lain. "Mantap Kak Vincent, rukun-rukun selalu," tambah warganet yang berbeda.